Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Baraya Motor Service, channel yang membahas tentang tutorial perbaikan di kendaraan Anda. Pagi ini kita akan membahas tentang gejala mobil Avanza yang berat pas waktu dibawa jalan ya, dikarenakan rem depannya macet. Ini salah satu kelemahan mobil Avanza ya, jadi sering banget terjadi kemacetan di bagian cakram depan. Jadi roda depannya ini ngepul panas. Kita akan ganti seal kit cakramnya supaya tidak terjadi kemacetan lagi di bagian pengereman. Oke, ikutin terus proses-prosesnya biar semua pada tahu dan semua pada paham. Kita akan coba dongkrak dulu roda depannya yang biar ketahuan yang mana yang macetnya. Tapi dari gejalanya roda depan yang kanan yang mengalami kemacetan. Jadi kita akan mengganti seal kitnya yang baru untuk mengatasi kemacetan di bagian pengerem. Terus kurang. Sabar. Ini ujian. Terus. Ah, ya apa naik? Rodanya macet ya. Ketutupan lap mungkin ya, wah berat. Pompa dik. Ya, pompa. Terus dong. Up. Kotor.
yang menimbulkan cakramnya macet yaitu kotoran yang berada di bagian dalam kaliper cakramnya. Karat semua tuh. Nanti kita bersihkan dulu baru kita ganti parkitnya. Nih, ini juga sangat kotor ya. Di amplas pakai amplas halus. Terus kita rakit lagi nanti. Ini sudah kita bersihkan bagian cakramnya dan sekedar catatan ya, untuk memproses membersihkan sisa karatnya di sini harus benar-benar bersih agar nanti proses pemasangan pot pistonnya nggak mengalami kesulitan. Nih, parkitnya sudah kita siapkan. Ini untuk harganya sendiri cukup murah, di kisaran 60.000 ya. Oke, ikutin terus proses pemasangannya. Pot pistonnya juga sudah kita amplas, kita bersihkan pakai amplas halus untuk menghilangkan kotoran yang menempel di bagian pot pistonnya. Jadi usahakan kalau proses pemasukan pot pistonnya harus dengan tangan kosong ya, jangan sampai ada paksaan. Jangan lupa kita kasih oli dulu ya. Tuh anti embung nih, mari. Di spiral. Dijaga aja nanti kali Setiawan. Kumadi. Samana nang flow sarwa banget saya tadi tembus ya. Ngapa subscriber pernah ngomong? Karena pun Setiawan mana tuh bikin muka dong, bikin muka dong. Nah, ini tuh. Usap poli paling. Di sini mang noy saya aja. Hah? Enggak saya. Ah, ayo. Ini Pak Ujang sana. Oh, yang.
Ecakan kabeh mobil sarua kitu. Sarua. Berarti sama dia lukina karet mungkin sarua. Yang beda-beda. Beda letiknya. Tau kompak, ini proses akhir ya. Ini kita membuang minyak remnya. Kompak, tahan. Tau buka ya. Tau kompak dek. Tahan. Stop. Tahan. Yo. Tahan. Yo. Dead. Mulai dead ya. Tahan. Stop. Tahan. Stop. Tahan. Ayo, tahan. Kita menulis pakai jurut janap, tahan ya, apa lagi, cing? Tahu, kompak. Tahan. Kalau wakar di kompak, kayak lah, mau menulis di kejurutkan, tahan lagi, cing, wakar di kompak. Tahu. Tahan. Tahu, buangnya. Oh, dead. Tahan. Wes. Wes, udah dikembak. Tak dead etan arena. Stop. Oh, rem. Bagus, wes. Tok pasang kembali. Nah, sekarang sudah diganti parkit kaliper cakramnya, lancar ya. Tuh, jadi kalau mobil Anda mengalami rem cakramnya macet, tinggal diganti parkit kaliper cakramnya. Dan tutorialnya sudah kami buat tadi di awal video sampai akhir video. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton channel kami. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.